Shalom saudaraku, baik pada hari ini saya ingin membuat tutorial tentang pengairan sistem kaparitas dan pemupukan otomatis yang kita terapkan di planter bag. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama botol aqua, ini botol bekas ya. Gunanya nanti untuk wadah tanah. Nah, nanti kita coba kita potong seperti ini sudah dipotong ya. Nah, itu kemudian sampai ini buka, untuk dibuka tutupnya dibuka. Nah, seperti ini wadahnya yang sudah kita potong dan jadikan media untuk starting apa rumah dudukan kapilernya, benangnya, tali dudukan talinya, benangnya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan tali ini. Kita sarankan adalah menggunakan tali dari gorden. Jangan menggunakan tali yang dari sumbu dari kain. Kenapa demikian? Karena apa? Tingkat daya tahan untuk tingkat apa istilahnya, kekuatan tahan lamanya itu bisa 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau kita menggunakan sumbu kompor, kita menggunakan kain panel, mungkin kan nggak nyampe 1 tahun udah diganti. Jadi saya sarankan saudara-saudara menggunakan ini ya, tali gorden ini cukup besar dan lihat ya, penampakannya seperti ini. Ini kuat dalamnya ya. Jadi nanti kita akan masukkan ke ininya, ke gelas botol. Ini ya, nanti akan kita koneksikan. Makanya, sebelum ke lahan, kita udah buat dudukan ini dulu. Yang pertama ini untuk kita di lahan ya. Oh, kita menggunakan planter bag. Planter bag bisa di atas 150 liter sampai 300 sampai 500 liter, tergantung aja planter bag bapak-bapak, ibu-ibu semua yang gunakan, dengan harapan dengan hanya modal ini aja Anda tidak perlu menyiram setiap hari, bahkan bisa tahan 1 sampai 3 bulan tanpa perlu menyiram. Nah, teknisnya nanti kita lihat di lahan ya. Ini contohnya saja. Kemudian yang kedua, setelah ini sudah terpasang seperti ini, masukkan bahan ini, bahannya pasir atau menggunakan tanah yang padat pasir. Nah, kita padatkan, nanti kita kasih sudah padat, nanti dikasih air dengan harapan supaya ada resapan lebih baik. Jadi yang ini nanti kasih air semua ya, jadi air penuh jenuh di dalam rumah kapiler ini ya. Oke, setelah itu mari kita bawa ke lahan. Oke, cuman ini aja, botol aqua, tali gorden ya, kita lihat apa yang terjadi. Dengan ini Anda hemat waktu, hemat tenaga kerja. Anda berarti Anda membuat robot tanaman ya. Oke. Mari kita lihat di lapangan. Oke, saudaraku yang tadi yang
sudah kita bawa tadi, kita di lahan ini yang tadi sudah diisi pasir botol ini, kemudian apa sumbunya ini kita hubungkan di sini antara ini ke sini. Ini karena 32 double, saya langsung bikin double ya, ini tempatkan di sini aja. Ini masukkan dalam botol dengan harapan supaya terjadi kelembapan di dalam botol. Ini bisa dilubangi atau tidak, bisa sama aja, tapi intinya semua bisa asal inovasi, bisa tanpa lubang. Yang ini hanya berlubang di sini sama sini, dan kita koneksikan, dan kita tali ini kita masukkan ke drum. Nah, seperti ini ya, masukkan. Nah, yang ini kita koneksikan, ini karena kita ada dua yang mau kita tuju, jadi ini satu di sini, satu di sini. Ya. Jadi dua lokasi. Dua lokasi ya. Ini dengan satu sumbu dengan dua pot lokasi ya. Nah, kita timbun. Bisa rapat ya, ini juga ini sama, timbun 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 timbunnya, timbunnya seperti ini. Nah, jadi ini tunggu aja nanti satu hari, nanti akan kelihatan yang di sini akan basah, sini juga basah. Ya, ini satu aja. Bisa ambil contoh sampel ini yang sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Ini sumbunya. Ini tadi botolnya, masukkan koneksi gini aja. Ini udah jadi, ini udah aplikasi dua hari. Tunjukkan apakah ini basah atau tidak. Lah ini lihat nih, basah terus ya, jadi aman. Jadi ada buat gundukan, maksudnya dengan harapan supaya kelembapannya terjaga. Jadi ada tali, ada botol aqua, ada kalau bisa tanah atau pasir. Ya, oke. Demikian mungkin tutorial ini. Ini jenis jeruk ya. Nah, ini jeruk. Jeruk dengan sistem kapilaritas. Ini bawahnya ember, tas. Ini jeruk. Dan ini nutrisinya nanti bisa digunakan untuk nutrisi fertilizernya, campurannya, VOC-nya, menggunakan PGPR, ekoenzim, PSP dan sebagainya. Bisa cembungan di sini, masuk ke sini. Jadi hemat waktu, hemat tempat, hemat kos pemupukan karena kita menggunakan pupuk cair ya, VOC. Jadi langsung terkoneksi dan dapat diserap oleh tanaman itu sendiri kalau kita menggunakan WPC ya. Demikian mungkin tutorial yang sedikit, semoga bermanfaat buat kalian yang ingin suka berkebun yang di lahan ya. Oke, saudara-saudara, saya contoh tunjukkan satu lagi.
juga. Ini tanaman jeruk, sama tadi prinsipnya. Ada ember, ada selang atau tali, koneksikan. Oke. Ini tanaman jeruk ya. Ya, oke. Ini baru berubah dikit. Oke. Shalom, saudaraku, karena kasih kemurahan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Shalom, baik saudara-saudara yang sudah melihat tutorial tadi, semoga tutorial yang tadi bermanfaat sekali buat perkembangan pertanian di Indonesia terkhusus dan internasional pada umumnya. Nah, pada hari yang tadi saya share itu adalah inovasi buat saya yang sudah lama sekali saya buat, namun saya trial error, akhirnya saya menemukan yang metode yang cukup mudah dan murah dan dapat diaplikasikan di lapangan untuk areal-areal gersang sekalipun tandus. Itu memudahkan kita dalam hal perawatan tanaman, pemupukan, penyiraman, maupun menghemat anggaran biaya tenaga kerjanya dalam hal ini penyiraman maupun pemupukannya. Oleh karena itu, dengan metode ini dapat menekan sedikit mungkin air, hanya air yang sedikit saja, kita dapat mengembangkan tanaman dengan tanaman tahunan seperti tadi jeruk ya diantaranya, dan jenis-jenis tanaman lain seperti anggur, seperti markisa, seperti batin, jamu kristal dan sebagainya. Semua tanaman tahunan, tanaman musim dapat bisa kita lakukan. Oke, semoga dengan video tutorial itu dapat menginspirasi kita, dapat memberikan solusi, jalan solusi untuk area-area yang tandus sekalipun ya. Areal bukit, areal gunung, areal rawa, areal sempit perkotaan bisa kita gunakan seperti itu, dengan harapan kita dapat tinggal sewaktu-waktu, tidak repot-repot menyiram setiap hari. Ditinggal mungkin 1 bulan, 2 bulan tidak ada masalah, karena tanaman dapat menyerap dengan sendiri dengan sistem kapileritas dan sistem automatically fertilizernya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari terapkan dengan inovasi yang murah meriah ini, dapat Anda terapkan baik skop kecil maupun skop partai besar, seperti menggunakan hidroponik, NVT, DFT, DWC dan sebagainya. Bisa menggunakan aplikasi ini tapi dengan cara modifikasi ya, yaitu seperti itu. Nah, dengan harapan semoga sepak petani Indonesia semakin sejahtera, semakin maju dan semakin swasembada ya. Dari saya, Daniel Wijanarko Kartosoro. Oke, saudara-saudaraku, selamat siang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya.